Hey kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya Hero Erlansya. Sekarang saya unboxing sebuah action cam yang harganya nggak mahal tapi kualitasnya majos. Pada intinya, Asbox ini adalah sudah bisa 4K, kemudian 20 megapiksel dan waterproof 30 meter. Memori serta adapternya 16 GB. Kemudian saya juga mendapatkan tas dan tongsis. Tongsisnya itu yang saya pakai itu, saya memakai tongsis untuk HP saya. Jadi ini tasnya, ini memori, tongsis dan sama Xbox-nya. Untuk harganya murah pokoknya. Harganya hanya sekitar 900 ribuan. Jadi nggak bisa dipastikan, intinya sekitar 800-900an. Jadi ini nggak mahal banget guys. Ini murah. Kalau menurut saya untuk kamera ini sudah bisa untuk foto, video, vlog, traveling dan lain-lain, semuanya udah bisa. Jadi menurut saya ini nggak mahal sih, dan kualitasnya juga bagus. Kita bisa buktikan, oke? Masuk saja kita rilis satu persatu di dalamnya ini. Langsung, let's go. Oke, jadi langsung saja kita buka. Ini adalah barang SSD-nya. Cara membukanya yaitu kita balik sebelah sini agar nggak tumpah di dalamnya. Kemudian ini adalah isinya semuanya. Kita buka satu persatu. Oh ya, masih ada buku panduan. Ini buku panduan manualnya ya. Ini tempatnya, kita tunjukkan dulu. Ini buat strap dan lain-lain. Kemudian ini adalah untuk pelekatnya. Ini kedudukannya, ada banyak kedudukannya buat di helm dan di mana-mana pun banyak sekali. Kepala charger. Ini kedudukan juga. Ini ya, ini baterainya. Jadi baterainya ini kecil, 10 mAh. Ya. Dan ini adalah action cam-nya. Ini action cam-nya ya. Ini action cam-nya. Kemudian ini ada untuk pembersih. Kemudian ada seperti tali variasi ya. Kemudian kita langsung coba buka ya. Coba buka. Cara bukanya gimana? Ya gini. Jadi saya ulangi ya. Caranya dari sini tarik ke atas, tek. Udah. Ini buka pintunya. Cep, kita ambil Xbox-nya. Ambil action cam-nya, kemudian mana tadi baterainya? Nah, ini baterainya. Nah, cara membukanya. Di sini kita cukil ya. Kita cukil pakai kuku bisa. Ya, ini sudah terbuka ya. Nah, sekarang kita pasang baterainya. Kita buka segelnya. Buka enggak ya? Enggak usah lah ya. Aman-aman. Kita pasang baterainya, jangan sampai kebalik-balik. Langsung kita tutup lagi. Kita pencet tek. Nah, udah. Kita hidupkan dengan cara pencet power agak lama ya. Udah, ini udah hidup. Teman-teman bisa lihat jingling. Iya. Yeah. Tunggulah. Ini sudah bisa digunakan. Siap untuk digunakan. Kita harus membuka pakai memorinya dulu. Iya, yeah, ini memorinya. Kita ambil ya. Kemudian kita pasang. Saya lupa tadi memorinya. Jangan sampai kebalik memori, pasang memorinya. Nah, udah. Ya, jadi itu aja sekarang kawan. Kita bisa lihat hasilnya fotonya seperti ini. Nah, dan hasil videonya seperti ini. Saja untuk unboxing kali ini. Jika ada yang perlu tanyakan saja di kolom komentar bawah. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya kawan-kawan. Karena subscribe itu nggak bayar, murah, meriah dan gratis.
karena dengan subscribe-nya kalian semua, saya bisa semangat untuk terus berkarya, mengeluarkan semua karya-karya saya. Mungkin itu saja, bila ada salahnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya ini semuanya tentang seadanya, intinya seperti itu. Baik, itu saja, saya akhiri, dadah.